Halo semuanya, balik lagi sama Noje di game Undown. Jadi di video kali ini, aku mau ngasih tahu kalian bagaimana caranya kita mendapatkan skill point ataupun talent point. Oke, jadi yang pertama, skill point atau talent point yang ini nih, itu tuh bisa kita dapatkan di daily. Kita ke schedule, terus nah ini nih, kan kita kalau main game ini kan harus ada beberapa daily yang harus kita selesaikan. Contohnya kayak supplies, habis itu yang settle mission dan lain-lain. Nah, daily itu kan kita bisa dapetin ini, box-box yang di atas ini. Nah, box-box ini tuh kita itu bisa mendapatkan talent point ini guys. Tuh, dari sini kita bisa mendapatkan talent point. Cuma dua box ini aja yang bisa mendapatkan talent point. Sisanya ya cuma reward silver ataupun hal-hal lainnya untuk upgrade weapon. Yang kedua, itu tuh kita bisa dapetin talent point atau skill point itu dari sini. Dari Raven ini nih. Di Raven ini kan ada dua ini kayak dua mode. Yang pertama Hold the Line sama Stronghold Challenge. Nah, di dua tempat ini kita itu bisa mendapatkan talent point ataupun skill point. Kalau dari Hold the Line kita harus ngelesain kayak apa ini ya, kayak setiap rintangannya gitu, kayak level 37 kita bisa dapetin 335 talent point, 38, 355, 39, 370 dan begitu seterusnya. Nah, reward ini tuh salah satunya yaitu adalah talent point guys. Jadi kalau power atau rating kalian cukup, ya tinggal kalian selesaiin aja gitu. Yang berikutnya yaitu Stronghold Challenge. Stronghold Challenge ini itu tuh akan kebuka dari setiap kalian naik level gitu. Nah, dan setiap kalian nyelesain Stronghold ini, kalian bakal dapetin CP juga guys. Tuh, di Stronghold ini itu kayak ada 3 mode, yaitu Normal, Hard, dan Nightmare. Dan setiap mode ini ngasih talent point ataupun skill point, dan ada batas minimum level yang diperlukan. Kayak contohnya yang ini tuh apa, Stronghold ini itu tuh bagian normal itu butuh kalian itu harus di level 23, yang hard level 44, dan nightmare itu level 54. Jadi ini juga kalau kalian belum selesaikan, selesaiin guys, soalnya lumayan nih talent pointnya. Oh iya, selain itu dari sini tuh juga bisa dapetin CP guys. Jadi kan Hold the Line atau Stronghold ini sebagai apa ya ngomongnya, kayak sebagai syarat agar kalian bisa naik title ini kan. Nah, dari kenaikan title ini ya walaupun dapat 50 juga lumayan sih. Dan juga kalian kalau misalnya ini sudah mencapai apa ya yang diinginkan dari gamenya, kan aku kan udah sampai silver nih. Nah, nanti kalau aku udah sampai gold 5, aku bakalan dapat 500 talent point gitu. Gold 5 itu yang ini. Nah, nanti di sini di gold 5 ini aku bakalan dapat 500 talent point. Jadi 3 ini dari Raven ini, Hold the Line, Stronghold sama yang title up ini, dia dapetin talent point semua. Tapi kalau title up ini harus kayak ya setiap kenaikan dari silver ke gold ataupun bronze ke silver itu baru yang lumayan banyak. Tapi kalau setiap kenaikan kayak silver Raven 5 ke silver Raven 4 itu cuma dapetin 50 aja. Yang keempat, kita bisa dapetin talent point itu dari market. Maksudku dari shop. Maksudnya kita bisa beli talent point. Lihatnya itu ada di bagian sini. Kalian masuk aja ke store, terus kalian ke bagian yang gold. Nah, di bagian gold ini bakal ngejual ini guys, talent point. Setiap minggunya itu cuma kita cuma bisa dibatasin itu 10 pembelian aja. Dan harga satu kotaknya ini 1000. Jadi kalian butuh 10.000. Nah, 10.000 ini kita bisa dapetin ya lumayan, 5.000 talent point itu udah banyak banget. Nah, untuk kalian yang bingung buat dapetin goldnya dari mana, dapetin gold itu kita selesain aja misi ini guys, misi schedule yang ini. Ini tuh bakal dapetin gold juga. Terus pokoknya kalian dari event ini kalian selesaiin aja di dua kotak terakhir itu, kalian bakal dapet
ya 1750 gold. Nah, terus kalau kalian udah masuk camp, kalian itu kerjain yang ini guys, request for supplies. Ini kalian kerjain nanti bakal dapet gold juga. Jadi mungkin sehari itu bisa dapet 2000. Ya, sehari itu mungkin bisa dapet 2000 dari daily-daily itu. Belum lagi kalian kalau misalnya ngejual-jual item kayak item ungu apapun itu kalian jual, kan kalian juga bisa dapat gold. Selain dari daily itu, kalian juga bisa dapat dari sini, guys. Nah, dari airdrop battle, dari grab apa, dari gas grab, dan juga dari secret lab dan juga assault on Reaper ini. Oh iya, jangan lupa supply grab juga. Jadi ada beberapa event mingguan itu tuh bisa ngasih kita gold, dan kalau nggak salah airdrop ini tuh satu kali ngikutnya itu 300 gold apa ya, kan di sini 10 kali berarti kalian bisa dapet 3000 gold dari airdrop ini kalau kalian ngikut 10-10-nya. Belum lagi ketambahan gas grab, secret lab, assault, dan juga supply. Nah, yang terakhir cara mendapatkan talent point itu adalah dari friendship. Jadi kalian cek ke menu, terus kalian ke bagian ini guys, settlement. Nah, dari sini terus kalian pilih yang ini. Dari relationship NPC ini, kalau kita lihat nih, di bawah itu kita bisa dapetin talent point, guys. Tapi nggak semua, apa ya, kayak nggak semua NPC bakal ngasih talent point, hanya beberapa NPC aja. Contohnya kayak Evelyn, terus si Owens, habis itu si Howard ini, Norris juga. Ya pokoknya tuh beberapa NPC ini bakal ngasih kita talent point. Cara untuk nambah relationship-nya yaitu nih, kita harus ngasih gift yang dia suka. Contohnya hamburger dan kecap cake. Menurut gue NPC yang paling mudah untuk dinaikin relationship-nya yaitu Evelyn, Norris, dan juga si Old Chucks ini. Karena masing-masing mereka itu suka hamburger. Nah, hamburger ini untuk kalian yang malas bikinnya atau nggak tahu resepnya, kalian bisa kok beli di bagian sini, di bagian market, terus ke Raven Shop. Nah, di bagian ingredient sini bakal ngejual hamburger. Nah, di sini tuh kita bisa beli 35 hamburger tiap minggunya. 35 hamburger ya 3500 ya lumayan sih, apalagi kan kalau kalian rajin daily, rajin nyelesain quest-quest yang lain itu kan bakal dapetin silver. Nah, mungkin kalian kalau lagi males bikin hamburger, kalian bisa dari sana aja belinya. Nah, untuk ngasih apa giftnya, kalian tinggal aja ke NPC-nya guys. Kan ini NPC-nya di Redwood Outpost. Langsung aja kita ke Redwood Outpost-nya. Oke, kita udah sampai di Redwood Outpost. Nah, di sini itu tuh NPC-nya kita harus nyari guys. Kita harus nyari, nggak ada tombol kayak, nggak tahu ya, aku masih belum nemu kayak nggak ada tombol di mana kita langsung diarahin ke NPC-nya. Jadi di sini kita harus nyari. Nah, kebetulan Evelyn itu aku sudah tahu di mana karena aku udah ngasih dia sebelumnya nih. Evelyn itu ada di bagian sini nih. Kalian masuk aja, ntar langsung ke kiri ketemu di Evelyn. Di sini kita langsung aja ngasih gift-nya karena dia suka hamburger, langsung aja kita kasih hamburgernya. Sehari-sehari kita bisa ngasih 10 hamburger guys. Dari sini nih, times remaining today. Jadi langsung aja kita ngasih semua hamburger yang kita punya. Kalau semisal nih, relationship-nya kan udah lebih nih. Nah, itu tuh hadiahnya akan langsung masuk ke mail guys. Nih, hadiahnya tuh akan langsung masuk ke mail ini nih. Relationship level rich admired. Langsung aja kita claim. Dapat deh 500 talent point. Oke guys, itu aja penjelasan dari aku tentang gimana caranya kita dapetin talent points. Jika kalian suka dengan informasi ini, jangan lupa kalian tinggalkan like, comment, dan juga subscribe. See you on the next video. Peace out.